wabarakatuh. Oke. Hari ini kita berada di Soko Pantai ya. Oke. Kita hari ini nak cuba menceritakan sedikit tentang penimbunan bahan material di tahun 2016 kemarin ya. Oke. Saksikan terus video kami. Oke, pada awalnya tempat ini adalah tempat penimbunan bahan material kemarin ya. Bermacam-macam bahan yang ditimbun dekat sini ya. Di sini adalah pintu masuk backup untuk melansir barang-barang ini naik ke darat ya. Tempat ini adalah betul-betul tempat yang paling mantap untuk penimbunan bahan. Oke, okay, kita tengok tugasnya. Di sini pas tempat yang saya berada ini adalah untuk mesin molen untuk mengaduk semen pembuatan jalan dari Soko Pantai ke mana ya. Dari Soko Pantai ke Tebilan itu belum dibuat. Okay. Ini pintu masuknya ponton. Janganlah semak. Sangat cantik. Untuk berfoto-foto boleh juga di sini. Atau buat shooting video, lagu dan sebagainya. Okay, sekarang kita tuju ke jalan yang sudah siap atau jembatan yang sudah siap. Dari Soko Pantai ke Mandik. Ini jalan ni. Sekarang ke jembatan. Nah, ini jembatan dia ya. Pembangunan jembatan. Alhamdulillah sudah siap. Itu adalah jalan dari Soko Pantai menuju ke Tebilan ya. Belum dijalankan lagi. Sangat cantik sekali pembangunan jembatan ini. Banyak yang datang berkunjung, kadang untuk santai-santai, kadang untuk berfoto-foto sesuai seleranya. Yang saya tampilkan hari ini tadi ya. Untuk video dari Soko Pantai ke Manda tu ada di link di bawah ini ya. Di bawah deskripsi. Jangan lupa tonton ya. Okey, terima kasih yang sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.